Assalamualaikum Sobat YouTube. Kita bisa berjumpa lagi. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang halal dan ilmu yang bermanfaat, dan semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Dan satu lagi, jangan lupa untuk selalu subscribe dan thumbs up-nya biar Kang Yusnya selalu semangat. Nah, ini di sisi timur ya, jadi masih banyak pekerjaan ya. Setelah pekerjaan utama penarikan jembatannya sudah beres, semua bergegas untuk menyelesaikan sisa pekerjaan ya, mulai dari pengangkatan plat dari atas jembatan, kemudian di sisi sebelah barat masih dengan dismantling, kemudian di sisi sebelah timur nih. Ini ternyata karena jembatannya sudah duduk di portal, jadi beban yang ada di struktur atau struktur temporary yang warna coklat bagian barat ya, yang di bawah itu sudah mulai dilakukan pembongkaran ya, terutama di area-area yang relnya kemarin tuh sudah dibongkar tuh. Jadi si kolom-kolom strukturnya tuh sudah dibongkar sebagian ya. Nanti coba kita lihat berapa kolom yang sudah dibongkar. Jadi masih ada satu ruas, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 ruas masih, atau 8 kolom ya. Dari total keseluruhannya itu ada 10 ruas atau 11 kolom, artinya sudah ada 3 kolom ya, 2 ruas 3 kolom yang dibongkar. Mantap ya, jadi udah 3 ruas ya, 3 ruas 3 kolom nih, kolom keempat nih yang sedang dipotong oleh teman-teman di site ya, dibantu oleh crane. Itu adalah sisa-sisa pemotongan kolomnya ya, kolom ada bracing-bracing juga, dan langsung diangkut, diamankan. Dan ini cepat ya, termasuk cepat sekali ya. Jadi mungkin per hari ini nggak tahu nih, mungkin ada 2-3 ruas lagi yang sudah dibongkar. Luar biasa. Jadi memang sudah, dan pilar-pilarnya di daerah sini juga sudah siap ya untuk dipasang box girder. Di Gado Bangkong sendiri sekarang sudah berlari kencang. Sudah kemarin sudah 2 ya, hari ini mungkin 2 atau 3 box girder lagi yang akan dipasang. Oke, segitu dulu ya untuk update-nya. Tetap stay tune untuk berita-berita jembatan dan kereta cepat Jakarta-Bandung. Terima kasih untuk komen dan saran-sarannya. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.